aku. Kita mulai jam 7 lebih 4 ya, Kak. Teman-teman semua, soalnya lagi azan. Bentar ya.
Oke, karena ajarnya sudah selesai, saya buka ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarifi dari Yogyakarta, dari asli Jogja. Kemudian, mungkin selanjutnya bisa kan dulu kan pilihanku saat ya. Sebelum mengawali belajar bareng pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pertama-tama, mungkin dari teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Dan mungkin dari teman-teman semua bisa menyiapkan tempat dan tempat senyaman mungkin agar dalam belajar bareng nanti bisa mengikuti secara keseluruhan acara belajar bareng pada malam hari ini. Oh ya, nanti di akhir sesi belajar bareng nanti bakal ada kuisis. Kuisis nanti yang akan dibuat dari tutornya. Dan pada kuisis kali ini bakalan ada hadiah hadiah menarik dari tutornya sendiri. Semoga dari teman-teman semua bisa mengikuti kuisis sampai selesai dan bisa mengikuti acara ini juga sampai selesai juga. Kemudian nanti teman-teman bisa pada akhir kuisis nanti bisa meng-screenshot atau meng-capture layarnya masing-masing agar bisa nanti jadi bukti bahwa teman-teman semua yang nanti berhasil jadi juara satu bisa untuk menghubungi Pintar Bareng atau nanti bakal ada kontak yang dapat dihubungi untuk mendapatkan hadiah dari sang juara pertama. Oke. Tidak usah lama-lama, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi belajar bareng, saya izin memperkenalkan tutor kita, tutor geografi, yaitu Kak Salsa Ataliani. Mungkin Kak Salsa bisa on cam. Oke, sudah on cam. Halo teman-teman semua. Suaraku masuk kan? Masuk, masuk. Kenalin, aku Salsa. Salsa Bila Taliani Andiana. Aku dari program studi teknik geologi UGM. Jadi ini maaf banget, aku bukan dari Sosbum sebenarnya. Tapi nggak apa kan, aku ini apa ikut review, bantu kalian review materi tentang lithosphere. Karena kebetulan emang lithosphere ini ya pelajarannya banyak yang berhubungan dari geologi gitu. Udah mungkin kayak gitu aja Kak Fajar. Saya mau sekali lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya mau on cam nggak apa-apa, kalau misalnya kuat jaringannya, kuotanya masih ada nggak apa-apa, tapi kalau nggak kuat dan kuotanya tipis ya nggak usah on cam nggak apa, yang penting menyimak pembelajaran pada malam hari ini bisa apa ya, bisa nyaman dan aman gitu, nggak usah khawatir. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Salsa Telani, monggo. Oke, aku langsung mulai aja. Di sini aku mau apa ya? Ngajak kalian review materi tentang lithosphere. Tapi kali ini materinya nggak bakal banyak banget, mungkin cuma beberapa aja. Karena pasti kalian juga selama belajar buat UTBK udah belajar banyak juga kan, punya dasarnya juga tentang materi ini. Jadi aku cuman ya review sedikit aja gitu. Nah oke, kita next. Nah nanti kita bakal belajar ada struktur bumi,
pembentuk muka bumi sama batuan penyusun bumi. Jadi cuman tiga itu aja. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita mulai dari struktur bumi ya. Ini struktur bumi, kalian ada tahu nggak? Apa namanya struktur bumi itu ada berapa lapis gitu? Ada yang tahu? Coba jawab di kolom chat dong. Ada yang tahu nggak? Berapa gitu? Biasanya kalian jawab berapa? Berapa lapis? Oh, tiga. Yang lain? Tiga. Oke, tapi sebenarnya struktur bumi ini nggak apa ya? Tiga itu juga benar, empat benar, bahkan mungkin enam atau berapa itu juga benar. Tergantung kita pakai klasifikasi yang mana itu. Nah, kalau di sini ini aku dibagi dua ya. Maksudnya ini di yang kanan, yang ini sama yang ini. Nah, yang ini yang ada solid, fluid, solid. Ini pembagian berdasarkan fisika gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 4 sih. Ini litosfer, astenosfer, mesosfer, sama inti kan. Tapi kalau yang berdasarkan kimia itu bisa dibagi jadi 3. Bener tadi kalian banyak bilang 3 kan? Tapi emang simpelnya itu 3, inti, mantel, sama kerak. Tapi bisa dibagi lagi itu. Jadi inner core, outer core, lower mantel, transition zone, upper mantel, sama crust gitu. Jadi banyak pembagiannya. Tapi 3 juga udah benar. Tergantung dari apa ya? Tergantung dari pembagiannya berdasarkan apa dulu gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Aku lanjut ya. Selanjutnya kita ke pembentukan muka bumi. Ini maaf Akipo, pembentukan muka bumi. Nah, pembentukan muka bumi ini atau landform formation ini ada beberapa tenaga yang menyebabkan terbentuknya bumi sampai saat ini. Nah, sebenarnya tenaga penyebabnya itu ada 4, yaitu proses endogenik, nih, terus eksogenik, ekstraterestrial, sama antropogenik gitu. Nah, tapi lebih umum itu kita cuma pakai endogenik dan eksogenik gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih sama endogenik apa? Coba. Gimana? Aku kasih clue deh. Yang endogenik itu tenaga pembentuk bumi yang berasal dari dalam bumi. Kalau eksogenik, ada yang tahu nggak? Coba jawab. Kalau eksogenik dari mana? Dari luar bumi. Betul, dari luar bumi. Tapi sebenarnya gini, kalau kata dosen aku, eksogenik itu lebih tepatnya berasal dari permukaan bumi. Tapi luar bumi itu juga udah benar. Cuman biar bedain dari ekstraterestrial. Kenapa? Karena ekstraterestrial ini tenaganya dari benar-benar dari luar bumi. Dari kalian tahu kalau ada meteor itu masuk ke bumi, itu kan impact-nya bisa bikin merubah landform kan. Nah, itu lebih pas disebut tenaga dari luar bumi. Kalau eksogenik itu ada beberapa yang lebih tepat menyebutkan kalau itu dari berasal dari permukaan bumi. Tapi kalau cuman kita ambilnya 2, cuman endogenik dan eksogenik, itu eksogenik bisa dibilang dari luar juga udah benar gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel yang ini, bagian yang kanan. Ini ada landform formation dibagi 2, jadi konstruktif sama destruktif. Nah, yang konstruktif ini dibagi 3 lagi, jadi crustal deformation. Crustal deformation, volcanic sama sediment. Terus yang destruktif ada weathering and erosion. Nah,
ini land formation kan kebagi dua, jadi konstruktif sama destruktif. Nah, itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak konstruktif sama destruktif bedanya apa? Kalau konstruktif apa? Betul-betul Anindya Azmi. Oh, betul-betul. Nah, ini secara gampangnya konstruktif itu kan membentuk. Dan dia tenaga penyebabnya dari proses endogenik. Nah, jadi endogenik ini nanti dia bikin membentuk. Kalau yang eksogenik dia nanti ke ini destruktif gitu. Nah, sebenarnya dua ini kan saling berkebalikan gitu ya. Tapi dia mereka berjalan beriringan. Nah, yang konstruktif ini dia berusaha membangun. Dia berusaha membangun kayak gunung lah, pegunungan, bukit, dan sebagainya. Sedangkan yang destruktif, ini kebalikannya. Dia nggak mau ada tenaga yang bangun bumi atau bikin bumi jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu dia nggak mau. Dia, tujuannya si destruktif ini, dia adalah peneplain. Kalian pernah dengar peneplain nggak? Peneplain, ada yang tahu peneplain? Peneplain itu jadi, intinya dia membuat bentuk muka bumi itu jadi rata. Nah, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Aku lanjut dulu ya. Udah paham kan ini ada crustal deformation, volcanic activity, sama sediment deposition, sama weathering and erosion. Nanti juga di belakang ada dibahas lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke... Gimana, ada yang mau tanya? Oh, kepencet kali ya. Oke, kita lanjut endogenik. Nah, apa sih endogenik? Kepencet lagi. Endogenik apa? Saya tahu nggak? Ya, ada tulisannya ya. Langsung aja. Ini kan endogenik itu proses yang berasal dari tenaga dari dalam bumi. Dan dia menghasilkan tenaga endogen pembentuk muka bumi. Jadi kata kuncinya ini, dalam sama pembentuk. Endogen ini dari dalam dan pembentuk, gitu aja. Nah, endogenik ini dibagi lagi jadi tiga. Ada diatrofisme, ini ada atomnya harusnya, atau tektonisme, yang mana dia dibagi lagi jadi orogenesa dan epirogenesa. Terus yang kedua ada vulkanisme. Terus yang ketiga ada seisme atau earthquake atau gempa kekuatan gitu lah. Terus ini ada proses endogenik terutama menghasilkan morfologi struktural vulkanisme dan dasar samudra. Nah, gampangnya ringkasannya ada di sini. Proses endogenik ini kebagi dua, jadi pergerakan lambat. Pergerakan lambat sama pergerakan yang cepat. Nah, yang lambat ini kebagi dua lagi. Jadi epirogenesa dan orogenesa. Yang epirogenesa kebagi dua lagi, jadi upward sama downward. Kalau yang orogenik kebagi dua, jadi forces of compression sama forces of tension. Nah, kalau yang epirogenesa ini vertikal. Kenapa vertikal? Karena nanti ada penjelasan di belakang, dia pergerakannya gayanya naik turun. Kalau yang orogenik atau mountain building itu dia tenaganya horizontal. Kalau mungkin kalian ada yang tanya, kenapa kok horizontal? Padahal kalau gunung itu kan pembentukannya pasti ke atas, bukannya vertikal, gitu kan? Nah, ini sebenarnya tenaganya ya, bukan hasil pembentukannya. Ini tenaganya dia dari horizontal gitu. Terus sudden movement yang pergerakan cepat ada vulkanisme. Kalau kayak gunung berapi meletus itu kan cepat kan pergerakannya. Kalau sama gempa bumi juga cepat gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Gimana? Tadi ada yang mau tanya? Gak ada. Oke, lanjut ya.
Nah, ini ada epirogenesa. Oke, aku lanjut. Epirogenesa ini adalah proses endogen yang menyebabkan naik turunnya permukaan atau suatu wilayah yang luas. Nah, ini kata kuncinya, dia naik turun sama wilayah yang luas. Kalau kataku, kata kuncinya dua itu. Nah, epirogenesa ini kebagi dua lagi, jadi epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Nah, berdasarkan apa sih kok dinamain positif sama negatif? Nah, ini yang positif, ini kalau kita lihat, kita di pantai nih, kita lihat lautnya itu tambah tinggi. Nah, itu namanya epirogenesa positif. Kalau epirogenesa negatif, ini kalau kita ke pantai, kita lihat laut, itu lautnya tambah turun. Itu namanya epirogenesa negatif. Tapi apa benar yang gerak itu laut? Enggak, padahal yang gerak itu sebenarnya daratannya. Karena daratannya yang epirogenesa positif ini, daratannya kan turun. Turun nih. Nah, kalau daratannya turun, kan lautnya seolah naik. Nah, itu sebenarnya kayak anomali gitu loh. Jadi seolah-olah lautnya itu naik. Jadi kita bisa namain epirogenesa positif. Nah, sebaliknya juga yang di epirogenesa negatif itu sebenarnya daratannya itu kita naik dan lautnya kan ketinggalkan di bawah. Jadi seakan lautnya itu turun padahal kita yang naik gitu. Jadi sebenarnya acuannya gampangannya gini aja. Kalau kita kalian ke pantai, epirogenesa positif itu yang kalian lihat lautnya naik. Epirogenesa negatif itu kalau kalian lihat lautnya turun gitu aja. Paham kan? Lanjut ya. Selanjutnya ada orogenesa. Oke, paham Kak. Orogenesa ini kan proses pembentukan pegunungan. Tadi juga udah sempat aku singgung di depan kan, orogenesa itu proses pembentukan pegunungan. Nah, ada dua nih, ada lipatan sama patahan. Yang kiri ini namanya lipatan. Maaf, santai jelek. Terus yang kanan ini namanya patahan. Patahan. Nah, lipatan ini ya bisa dilihat dari gambarnya kan. Dia kalau kena gaya dari horizontal, dia cenderung buat melipat. Karena dia sifatnya kayak agak plastis gitu loh. Jadi kalau dia kena lipatan, kena gaya dari samping, dia cenderung buat melipat. Nah, sedangkan kebalikannya dari lipatan ada patahan. Nah, patahan ini kalau dia kena gaya dari horizontal, dia cenderung buat patah. Karena dia memang sifatnya kayak keras dan rapuh gitu. Jadi dia bisa patah gitu. Untuk lebih bentar. Kayaknya ada yang salah deh. Bentar guys, bentar guys. Ini ada yang keskip. Aku buka dulu. Bentar. Aku lanjut pakai satunya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita ada bisa lihat dari gambar ini. Kelihatan kan? Ini ada ductile sama brittle. Ini yang atas, yang tengah ini. Nah, ini lipatan. Dan yang bawah itu patahan namanya. Nah, kalau ada suatu batuan yang dia bersifatnya ductile atau plastis. Kalau dia kena compressive forces, enggak salah. Kalau dia kena compressive forces, ini dia akan melipat. Kayak yang aku bilang di awal, dia bakal melipat. Kalau dia brittle, dia bakal patah. Gitu. Kalau misalkan kalian punya plastisin, kita
kita kayak kita tekan gitu, tekan dari kanan kiri gitu. Nah, dia kan bakal kayak bakal melipat gitu. Kalau kita tarik atau kita kasih tensional forces, dia bakal apa sih namanya? Kayak tambah lebar, kayak stretch gitu loh. Nah, gitu. Kalau sedangkan kalau yang brittle, brittle tuh contohnya apa ya? Misal kayak kayak batu, batu bata. Kalau kalian kuat, itu kalian tekan, itu dia nanti bakal patah. Nah, gitu. Terus kalau ini brittle juga kalau dia kena gaya tensional, gaya tarik, dia bakal patah juga, tapi dia memanjang gitu. Cenderungnya sesarnya namanya sesar turun gitu. Nah, kalau yang shearing, shearing ini kayak ada dua apa ya, dua arah dari yang satu ke apa ya, ke atas ya atau bawah atau bisa ke kanan ke kiri gitu. Jadi nantinya yang shearing ini kalau dia ductile jadi kayak melipat, tapi melipatnya apa ini kayak menggok gitu, tau gak sih? Ya pokoknya kayak gini, kayak gambar ini. Nah, tapi kalau dia brittle, dia bakal patah, tapi patahnya juga kedua sisi. Gimana? Kalau Amanda, iya nanti bakal ada di ini di YouTube. Udah ada yang record kan ini dari hostnya. Oh udah. Ada kok, tenang aja. PPT-nya nanti juga bakal aku share di grup buat kalian yang belum join grup. Nanti aku kasih ini ya. Aku kasih link-nya ntar di belakang. Oke, lanjut dulu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut dulu ya. Gimana, Kak, rekahan itu termasuk endogen juga, Kak? Rekahan. Rekahan itu tergantung. Rekahan itu bisa endogen, bisa eksogen. Karena rekahan tergantung dia karena apa dulu, gitu. Dia bisa, misalkan, apa ya, dia kena weathering atau dia kena apa namanya, pelapukan. Pelapukan itu juga bisa bikin rekahan, tapi dia kalau proses endogen tektonik itu juga bisa apa ya? Ya bisa menyebabkan rekahan itu. Aku nggak terlalu ini ya, belum terlalu dalam tahu tentang rekahan. Mungkin nanti bakal tak cari tahu lagi dulu. Selanjutnya ada ini. Ini kayaknya sering muncul juga kalau nggak salah di soal-soal gitu kan. Ini yang pertama ada namanya normal fold. Sorry, normal fold. Normal fold ini apa namanya, nama lainnya itu patahan turun. Pokoknya sesar turun. Oh iya, sesar turun. Maksudnya sesar turun. Ini kenapa bisa dibilang turun? Karena ini hanging wall. Kalian tahu namanya hanging wall? Kalian tahu hanging wall yang mana? Jadi ini namanya hanging wall yang sini. Ini namanya hanging wall dan ini namanya footwall. Kalau si apa namanya, si hanging wall-nya itu cenderung turun, dia kan kayak turunkan ini di bawah. Itu namanya dia normal fold. Sedangkan kalau yang reverse fold, ini kebalikannya. Yang hanging wall, aku tulis ya. Ini namanya hanging wall. HW gitu ya, hanging wall. Ini namanya footwall. Footwall. Jadi kita atuannya yang hanging wall. Kalau hanging wall-nya di atas, kayak gini, kayak yang ini, itu namanya reverse fold. Kalau hanging wall-nya di bawah, namanya normal fold gitu. Terus selanjutnya ada thrust fold. Thrust fold ini sebenarnya mirip kayak reverse fold, cuman dia apa namanya? Dia oke loh, miring. Dia miring banget. Sorry. Dia miring banget gini, kayak agak menunjam gitu aku bilangnya. Itu namanya thrust fold. Terus yang terakhir ini ada namanya right lateral strike sleeve fold. Nah, itulah namanya. Itu sebenarnya kenapa tuh, Kak? Yang mana? Yang mana itu? Atari Labi, ya kan? Kenapa? Yang kenapa yang mana? Yang ini, yang thrust fold. Itu yang mana? Oh, lanjut. Oke, okay, oke. Okay. Yang, aku lanjut ya. Sekarang yang
Oh, versi Indonya. Ada kalau kalian search di internet nanti ada kok. Tenang aja. Cuman aku tadi dapatnya ini yang gambarnya lumayan bagus. Sebenarnya ini nama folk itu sesar turun, sesar naik, terus sesar anjak, ini namanya transfolk itu sesar anjak, sama ini, aku lupa namanya, ini ada juga kok. Ntar kalian search aja di Google gitu, nanti keluar kok. Aku lanjut. Nah, sekarang kita bagian yang kanan. Ini ada normal folk. Ini kan kalian bisa lihat ini turun, yang kecil ini turun. Turun. Ini namanya normal fault kan, kayak yang aku bilang di awal. Dan ini juga kayaknya lumayan sering ditanyain, horse sama graben. Horse itu adalah kayak daerah yang lebih atas, daerah yang cenderung naik daripada graben. Maksudnya gini, horse itu pokoknya gampangnya horse itu yang atas, yang dia naik, graben itu yang turun, cenderung turun. Kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Paham kan? Ini namanya horse yang atas. Ini graben, yang dia yang bawah. Dia kayak grabennya kayak cenderung subsidence, tau gak? Kayak runtuh gitu. Itu kayak gitu. Terus lanjut, benar. Nah, ini ya sekarang lipatan. Ini ada beberapa jenis lipatan. Pertama ada simetris, lipatan simetris, karena kalau kalian bikin garis, maaf, garis itu jelek banget. Ini kayak garis lurus gini. Dia simetris kanan-kiri, gitu kan. Ini namanya symmetrical. Terus yang kedua ada asymmetrical. Ini dia cenderung, membentuk sudut. Dia udah kayak jatuh, kayak rebah gitu loh, agak miring. Itu namanya asymmetrical. Terus kalau dia miring, tapi lebih miring lagi, itu namanya overturn, atau lipatan rebah namanya. Kalau kalian suka rebahan itu kan, ya, mereka, kalian kan miring. Kayak, ya kan, agak tiduran kayak gitu loh. Namanya overturn. Kalau recumbent ini sebenarnya dia lebih menunjam lagi daripada si overturn. Sedangkan yang isoclinal ini dia sebenarnya juga simetris. Tapi kenapa dia nggak dinamain symmetrical? Karena dia cenderung lebih vertikal. Dia lebih tegak gitu namanya. Jadi dia dinamain sendiri jadi namanya isoclinal gitu. Kecepatan nggak aku jelasinnya? Nggak kan? Aku lanjut dulu ya. Kalau kalian ada yang bingung itu langsung motong nggak apa-apa. Atau nanti kalau mau nanya di akhir juga nggak apa-apa. Masih ada waktu. Oke, sekarang kita... Oh, kecepatan. Ada yang mau diulang nggak? Adi Adwityahan. Ada yang mau diulang nggak? Yang mana? Lanjut aja boleh. Oke. Nanti di akhir boleh nanya lagi. Jangan ini, nggak usah sungkan. Ntar kalau ada bagian yang masih bingung, bilang aja bagian yang mana. Ntar aku ulangin. Oke. Sekarang kita lanjut ke vulkanisme dulu. Oke, aku agak pelan. Yang ini, vulkanisme. Vulkanisme ini, kalian udah tahu ya, vulkanisme ini adalah proses keluarnya magma dari litosfer, lapisan bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Magma yang mampu mencapai permukaan bumi disebut lava. Nah, ini dua terms ini kalian harus harus bedain. Harus tahu perbedaannya. Kalau magma ini cairan pijar yang masih berada di dalam bumi. Nah, kalau dia udah keluar, dia udah dikeluarin nih, dia udah diusir dari dalam bumi. Namanya lava, udah ganti nama jadi lava gitu. Jadi kalau ada gunung meletus, dia mengeluarkan lava kayak gitu. Paham kan? Bedanya magma sama lava. Kalau magma itu di dalam, masih di dalam bumi, di dalam banget itu, ya nggak harus di dalam banget sih, asalkan masih di dalam bumi, dia nyebutnya magma. Kalau dia udah keluar, udah kena letusan, itu disebutnya lava kayak gitu. Aku lanjut dulu ya. Ini proses keluarnya magma ke permukaan bumi bisa dinamain. Emang biasa namanya erupsi gitu. Nah, erupsi ini kebagi dua. Jadi erupsi efusif.
erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Efusif atau contohnya? Efusif contohnya apa sih? Ada yang tahu nggak gunung mana gitu? Ada yang tahu? Nggak apa, sebut aja, coba jawab apa gitu. Efusif. Gunung mana? Merapi? Oh, yang mana? Efusif. Ada jawaban lain? Nah, itu Eka benar, Gunung Mauna Loa itu. Nah, jadi jangan kebalik ya, efusif. Efusif ini gunungnya contohnya kayak yang disebut Eka, namanya Gunung Mauna Loa sama gunung-gunung yang ada di Hawaii. Itu dia jenisnya erupsi efusif. Sedangkan kalau kalian tadi ada siapa tadi? Kalian ada dua orang tadi nyebutin Merapi, itu maksudnya eksplosif dia, eksplosif. Nah, gimana sih cara bedainnya? Kalau ini kan aku kasih keterangannya, efusif itu magma basaltik, viskositas magma rendah atau encer, dan gas volatile rendah. Sedangkan yang erupsi eksplosif itu magmanya asam, viskositas magma tinggi atau kental, dan gas volatile tinggi gitu kan. Nah, mungkin kalian bingung nih, apa sih basaltik asam, apa sih viskositas sama gas volatile apaan? Nah, gini, penjelasannya kalau gunung apa erupsi efusif, dia kan magmanya basaltik, dia viskositas magma rendah. Maksudnya dia encer. Kalau kalian kalian pernah searching nggak sih ke YouTube gitu, kayak letusan gunung di Hawaii gitu. Ntar kan ada tuh muncul letusannya, kayak dia tuh kayak apa sih ya? Kayak apa sih? Kayak meledak-ledak gitu loh. Simpelnya kalau eksperimennya bisa bisa diilustrasiin kalau yang erupsi efusif, magmanya encer, letusannya lumer, letusannya itu kayak cair, kayak misal kalian kalian minum apa sih, minum air putih pakai sedotan, terus kalian ini kan biasanya mainin pakai sedotan di tiup-tiup itu loh, karena ada gelembung-gelembungnya, dia kan kayak apa ya, namanya kayak muncrat-muncrat gitu loh, apa sih namanya? Itu kan dia kayak gitu letusannya. Jadi dia nggak bisa yang sampai letusannya sampai eksplosif, sampai meledak besar itu, dia nggak sampai kayak gitu. Kenapa? Karena dia namanya viskositas magma rendah, kan dia encer. Nah, di mana kalau ada yang mau tanya? Viskositas magma kan rendah, kan encer. Nah, dia juga gas volatile rendah. Ini maksudnya gas volatile rendah itu tekanan gas. Kan kalau gunung berapi itu kan meletus gara-gara ada tekanan dari bawah kan. Dia kena tekanan terus dia baru meletus gitu kan. Nah, kalau viskositas magmanya rendah atau dia encer, itu gasnya cenderung tekanannya enggak rendah karena dia bisa keluar dengan gampang. Paham enggak ya? Maaf kalau penjelasanku terlalu kurang bisa dipahami. Jadi gampangannya, kalau viskositas magma rendah, kalian kayak tadi lo aku nyebutin minum air putih atau sirup, kalian pakai sedotan, terus kalian sembur-sembur gitu, kalian tiup-tiup gitu loh, itu kan nanti kayak ada gelembung-gelembungnya gitu kan. Terus kalau kalian niup lebih kencang lagi, itu nanti bakal kayak apa sih, kayak muncrat-muncrat gitu. Nah, itu bayangannya erupsi efusif. Jadi dia nanti cuman nggak bakal meledak, cuman dia kayak keluar terus dia kayak ngalir gitu di sepanjang gunung Merapi ya. Kayak misal gini, aku gambarin. Ini kan di sini tuh gunung perisai ya. Nah, ini magmanya tuh kayak kayak muncrat-muncrat gitu. Terus dia kan akhirnya cuman kayak melebar, dia kayak ngalir gitu. Dia muncrat-muncrat gitu. Nah, sedangkan kalau si ini meletup-letup gitu kayak kalian itu loh, masa air. Itu kayak gitu, meletup-letup kayak gitu. Nah, terus kalau yang eksplosif ini yang Merapi, Krakatau, kayak gitu. Dia
cenderung bisa meledak. Ledakannya bisa sampai gede banget kayak gitu. Bisa sampai tinggi dan impact-nya juga bisa sampai mana-mana gitu. Karena kalau ini kan kalau ini tadi kita bayanginnya pakai air putih gitu ya. Air putih atau pakai jus atau apapun yang encer. Nah, kalau viskositas magma tinggi, itu kalian bayanginnya kayak jus, misal jus apa ya? Jus alpukat atau jus mangga. Itu kan agak banyak. Agak kental gitu kan. Nah, itu kalau kalian tiup-tiup, kalau kalian mainin kayak yang tadi, kalian tiup gitu. Kan susah kan? Susah buat bergelembung kan dia. Sekalinya kalau kalian keras banget niupnya, itu bisa kayak tusannya kayak satu, cuman nggak banyak, tapi gede kan. Kayak yang meledak gitu loh. Itu kapan-kapan kalau kalian solo gitu bisa nyoba. Kalian niup air putih sama kalian niup jus gitu. Nanti bakal kelihatan bedanya. Nah, itu magma kental. Nah, dan gas volatile yang tinggi. Jadi dia tekanan di bawah itu jadi tinggi karena kan gasnya di dalam gas. Gasnya keperangkap sama magma yang kental. Dia kan nggak ada jalan buat keluar. Gitu kan? Jadi dia kalau dia tekanannya udah tambah banyak, dia cenderung buat meletus-meletusnya tuh bisa besar gitu. Bisa keluar gitu. Kebalikan sama yang voltage rendah tadi. Voltage rendah dia karena dia encer dan gelembungnya banyak, kan jadi gasnya bisa keluar-keluar tuh. Jadi dia nggak terlalu eksplosif. Dia tekanannya nggak terlalu bisa besar banget gitu. Paham nggak? Maaf kalau agak belibet. Ade, masih bingung nggak? Lanjut dulu ya. Maaf kalau agak belibet. Ini oke, paham. Ini ada contohnya. Contoh gunung. Ini putusnya. Ini kita pakai yang ini dulu, pakai yang ada gambarnya. Ini menurut Asher 1952 ini klasifikasinya sering dipakai gitu. Mungkin kalian juga udah pernah lihat ini gambar kayak gini di buku kalian. Nah, ini aku tadi bilang kalau dia tekanan gasnya rendah, dia cenderung nggak gede-gede banget letusannya kayak gini. Kayak yang Merapi, kayak Hawaii. Terus makin ke sana, ini kan rendah, terus sedang, tinggi, sampai tinggi banget. Tekanan gas tinggi banget, dia bisa bikin gunung Vesuvius meletus sampai segede ini. Kayak gitu. Nah, itu juga magmanya juga, magmanya. Lava yang dikeluarkan juga, ini yang cair kental sama kental banget. Nah, kalau dia makin, apa ya, dia kental dan dia sangat tinggi. Misalkan ini kan Vesuvius ada sekitar di cairan kental, terus dia di sangat tinggi di sini. Jadi dia meletusnya, kalau meletus bisa sampai gede banget. Kalau dia encer dan tekanan gasnya rendah, dia cuman kayak Hawaii gitu. Nah, terus kita coba pakai contoh dulu. Kita coba pakai gunung apa ya? Gunung Merapi. Kan tadi kalian ada yang nyebutin Gunung Merapi kan? Nah, Gunung Merapi itu dia ada tipe sendiri. Soalnya dia punya, kalau kalian tahu The Scamble, itu jadi dia ada klasifikasinya sendiri. Ini keadaan lavanya dia kental, terus dia tekanan gasnya rendah. Dia rendah cuman apa ya? Ini harusnya agak gede gitu sih. Dan sangat dangkal. Ini jadi dia bisa meletus, cuman nggak bisa sampai gede-gede banget kayak Vesuvius kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Ada yang tanyain dulu nggak? Kalau masih bingung tadi soalnya kayaknya agak muter-muter aku jelasinnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada. Atau nanti juga nggak apa sih? Aku lanjut dulu sementara. Maaf kalau kecepatan. Kalau kecepatan langsung bilang aja ya, Kak. Maaf kecepatan gitu. Ntar tak ini. Tak pelanin.
Aku lanjut dulu. Ini ada apa namanya? Kegempaan atau seisme. Seisme ini adalah getaran bukit bumi yang bergetarnya akibat pelepasan energi. Ya, kayak kalau secara apa ya? Jelasinnya sih nanti agak panjang sih. Kayak ada energi di dalam bumi. Ntar dia bisa bisa mengakibatkan pergerakan ini. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini ada seismologi. Seismologi itu ilmu yang mempelajari tentang kegempaan itu sendiri. Nah, dan alat pencatatnya ini namanya seismograf. Dan hasil catatannya itu seismogram. Jadi jangan jangan kebalik ya. Kalau alatnya itu seismograf dan hasil catatannya seismogram kayak gitu. Terus ini ada beberapa istilah yang mungkin bisa keluar kalau di ujian. Aku lihat beberapa soal ada yang pernah keluar ini. Ini hiposentrum. Hiposentrum itu titik yang di dalam bumi, dia pusatnya, dia secara gampangnya dia pusatnya, pusatnya banget itu hiposentrum. Kalau epicentrum itu dia pusat, tapi pusatnya yang di atas. Jadi dia udah kayak, dia misalkan kayak gini. Ini hiposentrum, kalau dia ditarik ke atas, ini nanti namanya epicentrum. Gitu. Terus makroseisma, ini gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. Jadi kayak ya besar banget, sampai semuanya kerasa dan impact-nya lumayan gede. Terus ada mikroseisma, ini gempa yang intensitasnya kecil dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat perekam. Ya kayak ya cuman kecil gitu, nggak kerasa. Aku lanjut dulu. Ada istilah lagi namanya pleistosesta. Nah, ini adalah garis yang membatasi daerah yang mengalami kerusakan terhebat yang terletak di sekitar epicentrum. Terus kalau homoseista, ini garis yang menghubungkan tempat-tempat yang terdapat gelombang primer yang sama. Terus kalau isoseista, ini garis yang menghubungkan tempat-tempat yang menderita kerusakan yang sama. Aku lanjut dulu ya, ini mungkin cuma dihafalin aja sih. Nah, ini ada gambarannya, ini hiposentrum. Ini epicentrum. Bisa kayak gitu. Nah, terus ini ada sedikit hitung-hitungan, mungkin kalau suka ketemu juga di ujian, namanya rumus Laska. Ini buat ngehitung jarak epicentrum ke seismograf. Seismograf atau stasiun pengamatnya. Ini ada selisih antara gelombang primer dan gelombang sekunder dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Oke, langsung ke contohnya aja. Biar gampang memahaminya. Ini kayak gini. Misal, jika diketahui terjadi gelombang primer pukul 15.50. Ini jam, ini menit, ini detik. Jam 15 lebih 50 menit lebih 20 detik. Terus gelombang sekunder jam 15 lebih 52 menit lebih 50 detik gitu kan. Ya, SS nggak apa-apa. Cuma nanti juga tak kasih kok ininya. Tak kasih PPT-nya. Tenang aja. Gelombang. Betul sekali. Jadi primer dulu, baru nanti ke sekunder. Nah, hitung-hitungannya kayak gini. 15.52.50 dikurangin 15. Ini dikurangin pokoknya yang ini, yang akhir, yang S dikurangi yang P. Nanti kita ketemu jaraknya itu, interval keduanya itu ada 2 menit 30 detik. Nah, 2 menit 30 detik itu dikurangi 1 menit. Dikali 1000, tapi dikurangin dulu. Ini harusnya ada kayak gini. Nah, itu berarti jadi 1 menit 30 detik dikali 1000. Nah, tapi kita konversikan semua biar jadi menit semua. Jadi 1 menit 30 detik itu sama aja 1,5 menit. Ya kan? 1,5 menit dikali 1000. Jadi hasilnya 1500 km.
nanti materinya di-share di grup. Kamu udah join grup belum? Ada grup kita, grup di LINE. Atau kamu cek ini, cek di IG Pinter Bareng. Ntar ada pengumuman kalau PPT-nya di-share di, ada link-nya di situ. Ntar cari aja. Aku lanjut dulu. Misalnya, jadi bapak-bapak. Kali kamu konversi ini aja. Jadi kalau 1 menit 05 jadi 1 menit. Kan itu ini kan 1 misalkan itu kan 1 lebih 30. 30 per 60 kan dia jadi menit. Ya kan? Jadi ini kan jadi setengah. Jadi 1 sama dengan 1 setengah. Kalau 1 nah itu. Itu kalau 1.05 ya gini aja 1 menit tambah 5 per 60 sama dengan berapa itu aja. Kayak gitu. Jadi per 60 karena 1 menit itu kan ada 60 detik. Jadi kayak gitu. Aku lanjut dulu. Paham kan, Eka? Aku lanjut dulu. Oke. Nah, sekarang kita beralih di eksogenik. Eksogenik. Apa itu eksogenik? Apa itu eksogenik? Eksogenik itu adalah proses yang berasal dari tenaga di permukaan bumi. Atau juga bisa dari luar bumi, gitu ya. Karena ini, lebih sebenarnya sama-sama bener sih, cuman di sini aku pakai yang di permukaan bumi. Tapi kalau kalian nyebutnya di luar bumi juga sebenarnya bener. Nah, itu ada ini selanjutnya proses endogenik menghasilkan tenaga eksogenik yang membentuk muka bumi. Ini harusnya bisa membentuk sih. Oh, enggak apa. Bisa membentuk tapi dia juga bisa kayak mendegradasi gitu. Nah, terdiri dari dua, degradasi dan agradasi. Degradasi itu yang dia pelapukan erosi, gerakan massa, dia yang bikin peneplenisasi gitu. Nah, sedangkan tapi dia juga sebenarnya bisa agregasi atau deposisi. Ini melalui deposedimentasi. Contohnya kayak delta. Delta itu termasuk agregasi karena dia ada sedimen yang terendapkan di suatu wilayah gitu, nanti bisa jadi yang namanya delta. Kalau kalian pernah tahu delta, proses eksogenik terutama menghasilkan morfologi fluvial, delta, pantai, pesisir, karst, eolian, glasial, dan periglasial. Nah, ini rangkumannya, bukan rangkuman sih, ya gambarnya kayak gini. Aku nanti nggak terlalu banyak jelasin tentang ini, jadi aku jelasin secara singkat aja pakai bagian yang ini. Exogenic processes ini ada dibagi jadi 4, yang namanya weathering, mass movement, erosion, sama deposition. Weathering ini namanya pelapukan. Pelapukan itu bisa jadi dari fisik, pelapukan fisik, sama pelapukan karena kimia, dan pelapukan karena biologi. Terus, kalau fisik itu kayak dia ada, kayak temperatur atau suhunya itu berubah sangat drastis. Kayak misal di mana ya? Misal di padang pasir itu kan dia kalau siang panas-panas banget. Kalau malam dingin-dingin banget. Nah, perbedaan cuaca yang drastis itu kan bisa bikin suatu batuan itu juga terpengaruh gitu. Misal kalau dia panas, dia kan cenderung untuk kayak kayak melebar, dia kayak cenderung ekspansi gitu. Dia cenderung kayak melebar. Dan kalau dia dingin, dia cenderung buat mengkerut. Nah, kalau dia kayak mengkerut terus mengembang dalam waktu yang cepat itu kan bisa menyebabkan dia lebih cepat buat dia pecah dan terlakukan kayak gitu. Kalau di es juga bisa kayak gitu. Terus kalau dia di chemical, dia bisa kayak
air hujan, misal air hujan gitu kan, air hujan kan asam. Nah, asamnya air hujan itu bisa menggerus batuan, kayak gitu. Kalau biologi, biologi itu kayak misalkan ada ya, ada tanaman, itu kan tanamannya juga bisa lama-lama dia memecah si batuannya itu. Mass movement. Paham, paham kan? Enggak kecepatan kan? Kalau kecepatan bilang aja. Terus selanjutnya aku lanjut dulu sementara kita lanjut ke mass movement. Mass movement atau gerakan massa ini kebagi jadi dua. Jadi slow mass movement sama rapid mass movement. Yang slow mass movement ini kayak creep atau rayapan sama solifluction. Aku kurang tahu itu apa. Maaf, cuman gerakannya cenderung lambat dan kita nggak sadar gitu. Tahu-tahu udah rumahnya kok dari tahun ini kok gesernya udah lumayan, tapi kok nggak kerasa gitu, dia bisa aja tanahnya itu emang creeping, jadi dia kayak perlahan-lahan geser kayak gitu. Kalau rapid mass movement ada earth flow, mud flow, debris of land, terus landslide dan lain sebagainya itu kayak longsor, ada batuan yang jatuh kayak gitu tuh namanya rapid mass movement. Terus erosi dan deposisi ini nih penyebabnya ya. Penyebabnya itu sama. Ada running water, groundwater, glacier, waves and currents sama winds. Ini dia bisa sama-sama membawa partikel yang menyebabkan erosi dan bisa sama-sama membawa partikel untuk di deposisi kayak gitu. Misalnya apa ya? Dua enggak saya gambarnya. Misalnya kayak di padang pasir lagi ya, di padang pasir lagi dia kan bawa apa ya? Bawa partikel-partikel pasir. Partikel-partikel pasir ini kalau dia ke bawah, dia terbang terus dia kena batuan yang lebih besar, itu lama-lama batuannya juga bisa kegerus gitu. Nah, itu kan erosi. Nah, kalau deposisi itu angin yang membawa partikel itu bisa menyebabkan partikel tersebut dideposisikan jadi gundukan-gundukan pasir dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada ilustrasi dari physical weathering sama chemical weathering. Kalau physical kayak yang udah aku bilang tadi, dia lebih ke kayak cuaca, kayak gitu-gitu. Terus kalau yang chemical, dia karena air hujan, karena ada zat-zat kimia yang mempengaruhi dia, dan jadi dia terubah, dan dia jadi lapuk, kayak gitu. Paham kan? Paham nggak ya? Aku lanjut lagi ya. Ini, udah batuan beku nih. Ada yang ditanyain dulu nggak dari proses eksogenik dan endogenik? Mau diulang juga nggak apa-apa. Jelas, Kak. Yang lain? Kalau jelas, aku lanjut ke batuan. Jelas, oke. Yang lain? Ada yang belum jelas? Iya, nanti PPT-nya di-share. Itu di udah ada yang share link tadi. Dicek aja. Aku gunung tipe 1 kerucut itu gimana, Kak? Gunung tipe strato atau kerucut itu gunung kayak gunung yang kebanyakan gunung-gunung di Indonesia itu tipenya strato atau dia ya bisa dibilang kerucut kayak gitu. Dia sebenarnya kalau aku gambarnya ya, sebentar aku back dulu. Nah, ini ya, kayak misal kayak Gunung Merapi. Ini di kayak di sini aja. Misalkan kayak gini. Dia tuh kayak berlapis-lapis gitu sebenarnya strato tuh. Berlapis-lapis kayak gini.
Nah, ini dia cenderungnya sebenarnya dia bisa eksklusif dan bisa eksplosif, bisa efusif. Dia ini kayak gini gara-gara karena itu kan dia selang-seling letusan ya, bisa eksplosif, bisa maksudnya efusif kayak gitu. Tapi dia emang cenderungnya kalau yang ada di Indonesia ini cenderung eksplosif ya, kayak gunung atau gunung Merapi, gunung Slamet kayak gitu kayak gitu. Dia cenderungnya yang lavanya lavanya yang diluarin tuh cenderung agak kental kayak gitu. Oh belum belum, nanti habis ini ya aku masukin di drive-nya. Kayak gini. Jadi apa gimana ya jelasinnya? Pokoknya dia sebenarnya cenderung untuk eksplosif karena ini kayak kalau kalian tahu gunung di Indonesia, nah kayak gitu. Dia letusannya cenderung besar dan mengeluarkan material yang kayak batu-batu gede-gede kayak gitu. Bukan yang efusif, bukan yang efusif. Efusif kan dia keluarinnya langsung kayak lava pijarnya itu keluarnya cuman itu doang kan, dia kayak cair terus puncak-puncak gitu. Nah tapi kalau yang tipe apa tadi kamu tanyanya, tipe ini strato, ini dia kalau meletus bisa sampai mengeluarkan piroklastik yang gede-gede kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau ada yang pengen share juga bisa, boleh bantu jawab. Mau koreksi juga kalau aku ada salah, aku juga bukan manusia sempurna, bisa salah dan masih belajar. Tapi kalau udah paham aku lanjut dulu ke batuan penyusun bumi ya. Batuan penyusun bumi ini dibagi jadi tiga, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Nah, batuan beku ini adalah batuan hasil pembekuan magma di dalam kerak bumi. Kayak ntar ada contohnya di belakang. Kalau yang batuan sedimen ini adalah kumpulan material hasil rombakan batuan yang sudah ada stik klastika-klastika atau pecahan-pecahan dari aktivitas organisme yang mengendap pada suatu cekungan dan kemudian mengalami nitrifikasi. Jadi itu mungkin kalau agak kepanjangan, gampangannya batuan sedimen itu terbentuk dari misalkan ada batuan A, batuan beku A, dia pecah karena dia terlapukkan. Nah, pecahan-pecahannya ini bisa aja terkumpul jadi satu, terus dia ada perekat yang namanya semen, tapi bukan semen yang buat bangun rumah kalian, tapi emang sistemnya kayak gitu. Ada kayak material atau mineral yang kecil, dia bisa kayak ngelem pecahannya ini sebuah lagi utuh, namanya batuan sedimen kayak gitu. Nah, sebenarnya ada yang apa ya, kadang salah bedain batuan sedimen dan sedimen. Kalau sedimen itu sebenarnya cuma material yang terendapkan. Material-material yang terendapkan itu namanya sedimen. Kalau itu belum terlitifikasi ya. Kalau dia udah terlitifikasi atau udah mengeras, udah membatu, itu namanya batuan sedimen kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada namanya batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk karena adanya pengaruh tekanan dan atau temperatur yang tinggi. Kayak gitu. Contohnya kayak gini loh, kalau metamorf tuh misalkan ada batuan. Batuan dia di sini ada dapur magma. Nah,
Dapur magmanya ini kan panas nih. Ini panas ya. Panas. Silan. Nah, ini panasnya ini bisa menyebabkan batuan yang ada di sini itu ikut terubah. Jadi dia ikut kena impact-nya. Jadi dia bisa meleleh ataupun bisa berubah jadi batuan jenis lain kayak gitu. Ntar ada penjelasannya lagi sih di belakang. Cuman simpelnya kayak gitu buat batuan metamorf. Nah, sekarang kita ke batuan beku dulu. Nah, batuan beku ini bisa diklasifikasikan berdasarkan latar terbentuknya. Nah, ini juga kayaknya sering dipakai ya, kalau nggak salah, kalau di ujian itu ada yang nanyain batuan beku dalam, batuan beku korok, kayak gitu kan. Nah, ini penjelasannya, kok batuan beku plutonik atau intrusif atau dalam, itu dia terbentuk pada lokasi yang paling dalam dari permukaan bumi dan dekat dengan dapur magma. Jadi dia terbentuknya dalam banget dan membekunya dia lama. Iya, cenderung lama kayak gitu. Kayak misalnya gini. Nah, itu dia di sekitar sinilah. Sekitar sini. Ini permukaannya. Dia bisa di sini. Kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya granit, diorit, gabbro. Nah, apa sih itu granit, diorit, gabbro? Nanti ada gambarnya di belakang, terang aja. Terus yang kedua ada batuan beku hibah bisal atau korok. Itu batuan beku yang ada di, apa namanya? Ada kayak, kalian tahu dek, tahu sil nggak? Kan kalau ada cabang-cabang kayak gini, cabang-cabang. Nah, itu dia bisa di sekitar sini. Tapi dia nggak terlalu dekat dengan permukaan bumi. Dia tengah-tengah lah. Dia nggak terlalu dalam dan nggak terlalu dekat. Kayak gitu. Contohnya, granit porfiritik, aplik, pegmatit, diabas, kayak gitu. Kayak gitu. Terus, batuan beku eksklusif. Ini dia berasal dari apa ya, letusan gunung api, dia meletus dan nanti letusannya itu menghasilkan batuan. Ya, namanya batuan andesit lah, leolit atau tuf atau obsidian atau tergantung dia komposisinya lebih dominan apa kayak gitu. Ntar ada gambarnya, jangan bingung, emang ini agak membingungkan. Ke klasifikasi selanjutnya dulu. Ini klasifikasi berdasarkan apa namanya? Felsic dan sifatnya felsic itu asam, intermediate itu ya tengah-tengah. Di antara asam dan basa. Mafic itu basa dan ultramafic itu ultra basa. Dan phaneritic atau coarse grained itu dia bentuknya kayak apa ya, kayak ada apa ya, pokoknya kayak ada ini tuh kelihatan. Terus kalau afanitik itu dia nggak bisa dibedain, dia kayak ya cuman polos gitu aja, cuman nggak terlalu kelihatan dia penyusunnya dari mineral apa gitu. Kayak gitu. Ini contohnya granit, rhyolite, diorit, andesit, gabbro, basalt. Ini gimana ya? Ntar aku jelasinnya pakai ini aja. Nah, pakai ini aja. Kalau kurang dari ini aku nggak bisa di. Itu kan? Sebenarnya batuan yang banyak keluar tuh ya cuma sekitar ini sih. Nih, granit. Ini granit, diorit, ini gabbro, peridotit, rhyolit, andesit, basalt, granit, porfiri, andesit, sama basalt. Salam kenal ini, teman-teman kalian. Ini gimana ya? Yang misalkan aku mulai dari granit. Granit ini, apa namanya, dia asam. Dari Anastasia. Dia asam. Dan dia terbentuknya
di kalau granit itu kan di dalam, di permukaan bumi yang dalam gitu. Dan ini segaris ini dia apa namanya, sifatnya sama-sama asam, cuman kalau kalian pengen bedain granit sama ini, sebenarnya mereka sama-sama asam dan kurang lebih sifatnya atau kandungan silika atau yang bikin dia asam itu sama, cuman bedanya adalah di komposisi mineralnya yang kelihatan dari luar. Kayak ini kan dia kayak ada titik-titiknya kan, kayak apa ya, kayak ada batuan yang lebih kecil, dia bisa kelihatan ini, oh ini ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pink. Kalau yang rhyolite ini dia cuman kayak gini doang kan, cuman pink doang, nggak bisa tahu dia sebenarnya penyusunnya apa aja. Nah kalau yang ini porfiritik ini dia ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kalau yang porfiritik ini dia masih bisa dibedain mana yang hitam, mana yang putih, itu dia mineral apa, masih bisa dibedain. Terus diorit ini sama. Ini diorit, andesit, porfiri ini sama, kurang lebih sama kayak gini. Dia intermediate, terus dia warnanya agak hitam. Jadi kalau semakin dia basah, dia akan semakin kayak cenderung warnanya gelap. Karena mineral-mineral penyusunnya, atau kita biasa tahu itu mineral namanya mineral mafic, itu dia warnanya emang agak gelap. Jadi dia kalau semakin basah itu sebenarnya semakin gelap, cenderung kecenderungannya kayak gitu. Gampangnya kalau kalian agak susah ngapalinnya, sebenarnya kalian cuma butuh ngapalin ini aja. Kalian ngapalin granit, diorit, gabbro, sama basalt, andesit, porfirit ini, sebenarnya 6 ini aja buat kunci, buat apa ya? Ya buat acuannya. Ini kalau kalian ngapalin ini sih kayaknya udah aman. Kayaknya jarang ditanya ini yang aneh-aneh juga kalau nggak salah di ujian. Kalau yang granit, pertama granit, habis itu diorit, habis itu gabbro. Warnanya juga urut. Warnanya semakin tua ke kanan, kayak gini. Jadi kan granit, diorit, gabbro, sama peridotit. Ini kayak gitu. Aku jelasinnya bingungin nggak sih? Coba ada yang paham nggak? Atau ada yang nggak paham nggak? Kalau paham bilang, kalau nggak paham bilang, coba. Paham, oke. Okay. Ada nggak paham nggak? Atau penjelasanku tadi agak belibet gitu? Oke. Okay. Batuan yang harganya mahal apa aja, Kak? Oh, batuan yang harganya mahal itu batuan apa ya? Batuan cenderung yang dia kayak susah apa atau jarang ditemuin gitu loh, kayak batu apa ya, batu ametis kayak gitu kan, agak atau ametis nggak dari sini sih. Ametis tuh dan batuannya tuh bagus gitu, kalau kalian searching ametis itu batuannya bagus, ungu kayak itu. Kalau nggak salah itu juga mahal harganya. Cuman aku nggak terlalu hafal mana yang mahal dan mana yang nggak mahal. Cuma, oh emang itu kayak karena bentuknya bagus, jadi dia mahal. Kayak gitu. Kalau granit kayak gitu sih, kayaknya karena dia emang di bumi ini banyak, jadi kayaknya nggak terlalu mahal sih. Nah ini lebih jelasnya, buat lebih jelasnya kalau kalian mau lihat, ada granit, diorit, gabbro, diabas, andesit, sama obsidian. Ini beberapa contoh aja dari yang udah aku sebutin tadi. Udah paham kan ya? Ya granit itu yang warnanya cerah,
karena dia penyusunnya, dia sifatnya kayak agak asam. Dia emang asam, jadi dia cenderungnya warnanya cerah. Dan semakin ke kanan, semakin ke kanan nih, ini dia semakin basah. Kalau yang diorit ini kan dia intermediate, jadi kayak hitam sama putihnya tuh sebenarnya cenderung ya 50-50 lah. Jadi dia sifatnya intermediate tuh. Dulu batuan sedimen ini tinggal dikit lagi kok. Batuan sedimen atau sedimentary rock ini dia bisa diklasifikasikan berdasarkan letak pembentukannya. Berdasarkan material pembentuknya harusnya. Ini dia ada batuan sedimen klastik sama ada batuan sedimen non-klastik. Nah, sedimen klastik ini dia yang berasal dari pecahan-pecahan batuan sebelumnya, kayak batu pasir, batu konglomerat, kayak gitu. Terus batuan sedimen non-klastik ini dia bisa terbentuk dari kayak reaksi kimia gitu. Kayak misalkan batu karbonatan, batuan karbonatan yang menyusun morfologi kars. Kalau kalian tahu kars, itu dia masuknya non-klastik sih. Ini ada contohnya juga rijang batu bara. Karena batu bara ini kan dari makhluk hidup kan sebenarnya, bukan dari pecahan batuan sebelumnya gitu. Nah, ini gambarnya. Ini batu pasir yang suka kalian lihat di rumah kalian, pastikan batu pasir kayak gini. Ini memang batu pasir breksi. Ini kayak batuan yang dia isiannya apa namanya? Ininya kecil, agak menyudut gitu loh. Ini ya. Kalau kalian lihat ini, bedanya sama konglomerat, dia lebih bulat-bulat kayak gini. Tapi sebenarnya mereka hampir sama sih komposisinya, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, ini batu gamping, ini batu rijang, sama batu bara. Nah, sebenarnya batu gamping ini itu dari mayat. Dari mayat. Tapi bukan mayat manusia ya, mayat kerang yang membatu jadi batu gamping, kayak gitu. Lanjut dulu ke batuan metamorfik, kayaknya metamorfik. Ini ada tiga tipe metamorfisme. Dia bisa metamorfisme kontak, kayak yang aku udah jelasin di awal, kalau kalian tadi ikut udah dengerin yang sebelumnya aku jelasin, itu ada metamorfisme kontak. Dia karena temperatur. Highlightnya temperatur. Akibat temperatur yang tinggi, dia kayak kena kontak dari si magma, ya misalkan dia ada di sini. Nah, dia kena panasnya dari sini, dan dia nanti kayak ikut terubah jadi batuan lain. Terus kalau dinamik, ini karena ada transesaran atau karena tekanan. Misalkan tadi kan kita udah bahas tentang sesar-sesar kayak gitu. Misalkan ada bentuk kayak gini. Nah, dia gesernya ini kan ada tekanannya kan, ada tekanannya juga, ada bisa ada panasnya sih, kan ada lebih dominan tekanan. Nah, batuan-batuan yang di sekitar sini kan ikut kena gayanya gitu, tekanan, jadi dia bisa berubah gitu. Terus yang ketiga, batuan metamorfisme regional. Ini gabungannya bisa karena tekanan. Ini dia tekanan dan temperatur yang tinggi. Kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Ada batu sabak. Kalau kalian tahu yang buat nulis zaman dulu, itu namanya kan batu sabak. Batu sabak, ada filit, sikis, gneis, sama migmatit. Ini sebenarnya semakin ke sini, ini
ini tipe metamorfismenya lebih apa ya, lebih tinggi kayak gitu. Cuman mungkin nggak sampai sedalam itu yang ditanyain. Oh, ini terakhir. Karena kita tadi udah bahas tentang batuan, ada igneous rock, batuan beku, ada sedimentary, sama ada metamorphic. Nah, ini mereka ini kayak gabung di namanya topsoil. Dari kita mulai dari magma ya, misalkan. Magma yang solidifikasi atau dia terbatukan itu jadi igneous rock. Nah, igneous rock ini dia bisa melting. Kalau dia melting dia jadi magma. Kalau dia kena metamorfisme, dia jadi batuan metamorf. Kalau dia uplift atau dia weathering, kalau dia pecah, dia jadinya sedimen. Sedimen ya, belum jadi sedimentary. Belum jadi sedimentary rock. Dia baru sampai sedimen. Nah, terus kalau kita ke sedimen ini. Sedimen kalau dia kena erosi, erosi sama dia ini bisa jadi sedimen lagi. Ngulang jadi sedimen lagi. Ya, sedimen ke erosi jadi sedimen lagi. Yang beda gitu. Kalau sedimen ini terendapkan, terdeposisi, terus dia tersementasi. Sementasi itu dia kayak keikat, jadi tambah rapat gitu. Dia namanya nanti bisa jadi sedimentary rock kayak gitu. Terus sedimentary rock ini bisa berubah kalau uplift atau dia erosi lagi balik jadi sedimen lagi. Atau kalau dia melting dia jadi magma. Atau kalau dia kena heat and or pressure dia jadinya metamorphic kayak gitu. Kayak gitu terus sampai nggak habis. Pokoknya kalau dia kena di uplift dan dia weathering, dia terlakukan, dia bisa jadi sedimen dan bisa jadi sedimentary rock. Terus kalau apapun batuannya, dia kena heat or pressure, dia bisa jadi metamorphic. Tapi kalau apapun batuannya juga, kalau dia melting, dia bakal balik lagi jadi magma. Kayak gitu. Udah, kayaknya kebanyakan. Ini referensi dari materi-materi yang udah aku tulis tadi bisa dijadikan referensi. Ini sebenarnya kebanyakan dari kuliah aku sih, ada modul batuan beku, tapi juga ada dari YouTube dan dari internet gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Ini udah selesai, kita mau kuis habis ini. Kalau gak ada yang ditanyain, kita langsung kuis. Ada yang mau ditanyain? Karena kita yang sebutkan bernilai tinggi. Oh, ada ditanya kayak gitu ya? Bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu apa ya? Aku juga jarang tahu bernilai tinggi itu berarti harganya ya? Ada contoh soalnya nggak kamu? Soalnya aku juga nggak terlalu tahu soal kalian kayak gimana sebenarnya. Gak ada, Kak, lupa taruh file. Okay. Mungkin apa ya? Kamu aku kasih kontakku dulu ya. Kamu bisa hubungin ke IG-ku. Nanti kamu bisa tanya-tanya lagi atau aku bantu cari tahu. Oh, sorry. Itu atau pasien marmer. Oh iya. Marmer itu emang mahal. Dia termasuknya metamorf, tapi emang dia bisa mahal. Aku kurang tahu kalau yang tentang harga-harga kayak gitu, maaf banget. Tapi ntar kamu ngubungin aku aja kalau kamu masih mau tanya-tanya. Nanti aku bantu jawab, bantu cari sebisa aku dari referensi yang aku punya. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau nggak kita kuis. Gimana? Ya, bisa kalau misalnya nggak ada yang tanya bisa langsung kuis, kita nggak apa-apa. Dari teman-teman nggak ada yang mau nanya nih dari materi-materi yang sudah disampaikan.
mungkin ada terbesit pertanyaan-pertanyaan yang out of the box mungkin bisa ditanyakan begitu, atau masih kurang paham dari di materi apa mungkin bisa ditanyakan juga, bisa diulangi mungkin ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada, mungkin Salsa bisa langsung kirim linknya, link kuisi saja, nggak apa-apa. Oke, bentar. Oh ya, ini kuisnya yang nanti nilai yang paling tinggi nanti bisa dapat hadiah. Okay. Jadi jangan lupa ikutan. Oke. Okay. Linknya kirim. Atau ini pakai kode. Kelihatan kan ya share screen-nya? Kelihatan. Masih ada berapa orang sih yang tersisa ini? Tinggal 26. Gak apa. Oke, mungkin gak teman-teman apa, bisa langsung join kuisnya. Langsung aja. Jangan lupa nanti untuk screen capture atau screenshot atau ya di capture layarnya gitu. Untuk bukti bahwa teman-teman yang suara satu bisa dapat hadiah yang menarik dari Kak Salsa. Betul sekali Kak Fajar. Nanti bisa bisa DM IG-nya Pinter Bareng atau langsung DM ke IG-ku juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau Pinter Bareng harus di follow ya. Kalau punya aku nggak bisa di follow nggak apa. Yuk, langsung aja, nggak usah malu-malu guys. Nanti aja nggak bakal kelihatan tingkatnya. Pakai nama samaran juga apa? Oke, nama samaran juga boleh tuh guys. Santai aja, kita belajar bareng kok. Santai aja. Salah nggak apa-apa. Betul sekali Kak Fajar. Kita tunggu sampai jam berapa nih Kak? Mungkin jam 8.32 aja. Biar nggak molor waktunya, nanti biar bisa ikut pembahasan dikit-dikit. Oke, siap. Boleh, benar-benar. Ayo ikutan dulu semua, ayo. Yang ada di sini semua ikutan, ayo. Udah berapa nih? Baru 16 nih. 16. Harusnya ada berapa? 24. 22 nih harusnya. Oke, 22 nih. 22. Kan aku sama kamu nggak ikut jar. Oh iya. Betul. 22. Ya 20 deh. 20 lah. Target 20. Yolah, dikit lagi ya. Lagi ya. Tiga lagi kita mulai. Ayo ikut. Soalnya gampang kok. Soalnya sesuai dengan materi-materi tadi kan, Pak. Ada beberapa sih yang di luar. Oke. Mungkin bisa mereview-review kembali ingatan-ingatan yang pernah hilang. Kayaknya udah nggak ada nih. Kak Salsa mungkin bisa langsung di-start aja ya. Iya. Oke, langsung start aja. Oke, silakan. Oke, ada.
Oke, kayaknya udah selesai semua ya ini. Oke. Aku N. Juaranya Imam. Oke, selamat Imam. Pada Imam, jangan lupa untuk di screenshot ya, Mam. Yang bernama Imam di kuisis. Mm-hmm. Ya nanti bisa. Wih, alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Imam. Wih, jangan lupa PM ke Peter bareng atau bentar, enggak. Bentar, Shay. Bentar bareng. Ya, atau ke IG-ku. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback belajar bareng pada sesi kali ini. Link-nya sudah dikirimkan di chat. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Atau nanti juga apa, tapi disimpan dulu untuk link-nya. Ya, ya. Ini pada salah... Pada yang mana nih? Question nomor 6. Salah. Pertanyaan nomor 6 tuh nih, salah itu kasal. Oh, 0% 6 ada. 0%. Oh, ini ya. Masalah semua ini. Terkait sebenarnya. Ini jadi kayak gini. Kita bahas dulu. Ini Kabupaten Gunung Kidul di DIY merupakan daerah yang memiliki bentang alam karst. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa batuan dominan penyusun daerah tersebut adalah batuan yang benar adalah batuan karbonatan. Itu emang aku sembilin, aku nggak bahas tadi. Aku tadi bahas, nggak sih? Kayaknya aku sempat singgung sedikit. Karena jadi gini, bentang alam karst itu emang terbentuk dari batuan karbonatan. Karbonatan contohnya kayak batu gamping. Nah, kayak gitu itu. Warnanya putih. Kayak gitu. Dia terbentuknya sebenarnya dia dari batu gamping itu terbentuknya sebenarnya dari dalam laut karena ada tektonik. Dia bisa terangkat sampai Gunung Kidul gitu. Jadi ke atas itu. Kalau kalian ada yang dari Jogja, pasti tahu kan Gunung Kidul itu pasirnya putih, terus banyak batuan kan warnanya putih kayak itu. Nah, itu namanya batuan karbonatan. Kayak gitu. Mana lagi yang banyak yang salah? Ini banyak yang salah ya, lumayan. Oh ini juga cuma ngapalin yang tadi sih, aku udah sempet singgung kan. Atau ada yang mau tanya dulu nih, mau request nomor berapa yang mau dibahas? On cam, on mic boleh. On cam dan on mic juga boleh, atau lewat chat juga boleh. Request yang mana? Ini masih ada waktu sekitar 15 menit.
Ayo, ayo, yang mana? Atau mungkin... mungkin siapa tadi? Imam? Imam tadi kesulitan yang mana, Imam? Imam? Masih ada Imam nggak di sini? Ya, kamu yang mana nih tadi yang susah, yang kamu nggak tahu? Salah di mana? Nomor berapa? Pilih aja, coba. Lihat soal yang agak akhir, Kak. Oke. Okay. Nih. Mungkin kalau dari teman-teman semua, kalau ada soal yang susah, mungkin bisa ditanyain aja. Saya tanya aja, nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu. Ya. Kalau nanti kalian mau tanya lagi juga, nggak apa-apa. Nanti di Instagramku aja DM. Nih. Pak bawah lagi, mana ya? Nih. Udah habis. Ada yang mau tanya lagi enggak nih? Tinggal dikit banget nih orangnya. Oke. Oh, 14 dulu aja ya yang ini. Banyak yang salah ya? Ini batuan yang bersifat ductile atau plastis jika gaya ya harusnya bukan kata. Gaya kompresi horizontal mengalami. Tadi sebenarnya di awal udah aku jelasin ya. Mungkin maaf banget kalau aku jelasinnya belibet dan kalian kurang bisa memahami. Jadi batuan bersifat ductile atau plastis itu kalau dia kena gaya kompresi horizontal, dia kayak buku. Ini kan buku kan? Kayak gini. Dia kalau kena gaya dari samping, dia bisa kayak melipat kayak gini. Dia bisa melipat kayak gini. Itu karena dia sifatnya plastis atau ductile. Beda kalau apa ya? Bisa kalau ini aku ini, misalnya kalau aku kuat, aku kena gaya kompresi horizontal, dia bakalan patah. Itu kalau namanya brittle, kayak gitu, atau rapuh. Jelas belum? Jelas nggak? Atau masih bingung? Ya, coba lanjut nomor 11. Oh, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mendapat gelombang primer yang sama disebut homoseista. Ini sebenarnya hafalan aja sih dari slide yang aku kasih tadi. Kalau isoseista itu karena iso itu sama, berarti dia menghubungkan garis yang sama gitu sih. Mungkin balik-balik ya, ini primer yang sama. Di apa aja sih, aku juga nggak tahu cara ngedoginnya kecuali emang di apa sebenarnya. Nanti PPT-nya tak kalau dikasih kok, tenang aja. Atau mungkin di sini masih ada siapa ya? Waduh, udah sibuk banget nih. Mungkin ada yang mau tanya, bisa loh, tinggal masih ada waktu nih, kita 14 menit, mungkin bisa langsung ditanyain aja. Iya, apa nih maksudnya, iya paham atau iya nggak paham nih? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nih kayaknya. Kak Fajar itu. Ciu mau tanya Ciu, kalau mau tanya bisa langsung aja lewat chat atau on mic bisa.
Oh, oke. Atau Vika, atau Kania Alfia, atau siapa nih yang masih ada di sini, mungkin bisa mau tanya. Silahkan. Terus kalau bisa, jangan lupa untuk ngisi link feedbacknya ya, teman-teman semua. Biar pintar ya. Bilang aja kalau makin, bilang aja kalau kakaknya jelas apa enggak jelas-jelasnya gitu, bilang aja enggak apa-apa gitu. Atau moderatornya enggak jelas, enggak apa-apa, santai aja. Oke. Okay. Ada lagi enggak nih? Atau ini, ada yang mau nanya di gitu, apa sih? Kalau aku bisa jawab loh ya, tapi soalnya aku juga enggak ya, enggak ekspor banget. Dan banyak yang aku enggak masuk ya, enggak tahu juga. Dan karena emang aku apa ya, sebenarnya kan aku bukan sosum, jadi aku enggak pernah tahu materi yang di SBMPTN itu sebenarnya yang apa aja yang gimana. Cuman aku lihat di internet ada ya kurang lebih materinya yang aku jelasin tadi sih gitu. Nih, apa udah pada ngantuk nih? On cam dong, ada yang mau on cam nggak? Atau mau langsung mau melihat muka-muka kalian? Sesi foto aja nih, Kak. Boleh, boleh. Ada yang mau ditanya nggak nih? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Atau masih ada soal-soalnya masih terpampang jelas di screen. Udah berantem ya. Oke. Atau mungkin aku jelasin sedikit itu aja sih. Masih ada waktu. Apanya ada chatnya? Enggak, kayaknya udah cukup. Oke. Oke. Kak, kalau mau jelasin. Oke, kayaknya udah aja sih Kak Fajar. Oke. Mungkin teman-teman semua yang masih. Ini satu soal lagi ya, aku mau jelasin yang agak banyak soalnya. Mana ya? Nomor 10. Nomor 10 lumayan banyak yang. Nomor 10 apa? 10 sama 11. Emang 10 dulu ini ya. Ini buat kalian yang masih stay di sini, mungkin aku bisa kasih penjelasan sedikit. Nah, ini lembah hasil subsidence yang disebabkan dua patahan yang paralel disebut graben. Karena aku tadi kan di awal juga udah bilang kalau ada yang horse dan graben. Horse itu yang atas dan graben itu yang bawah kayak gitu. Jadi yang cenderung subsidence atau bahasa Indonesia runtuh hanya graben kayak gitu. Yang ini yang ada panahnya ini di sini nih. Ini graben namanya. Kayak gitu. Masih banyak yang salah ya. Aduh. Maaf kalau penjelasanku agak belibet. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi di buku atau cari di internet. Tapi belajarnya enak pakai ini loh, pakai YouTube. Kalau kalian bisa searching-searching channel yang kalian suka. Kayak begitu. Udah ada lagi nggak nih? MC ada lagi nggak nih? Yang masih banyak salah. Udah ya. Ntar bisa aku kasih PPT-nya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kayak gitu. Mungkin udah dulu aja malam. Oke, ya. Mungkin di sesi terakhir ini mungkin teman-teman yang masih ada di sini nih bisa on cam sebentar, kita sesi foto bersama sebelum penutupan kita sesi foto bersama dulu yang bisa on cam, monggo on cam sebentar. Ciu. Halo Ciu. Halo. Kamu dari mana Ciu?
Halo. Dari Sukabumi, Kak. Wih, mantap. Kamu mau apa nih UTBK-nya, pilih apa nih? Prodinya. Sih, tapi ada buat itu KSN gitu. Lumayan nambah materi. Oh, kamu kelas apa ya? Kelas 11 sekarang. Oh, kelas 11. Oh, kamu ikut KSN Kebumian? Oh, aku dulu juga sih. Halo Putri. Sibuk dari mana nih, Putri? Ya, Kak. Dari mana nih kamu? Padang. Bentar. Oh, Padang. Padang, Padang. Oh, Padang. Oh, Padang. Dari Sumatera. Ada yang mau on cam lagi enggak nih? Monggo nih teman-teman, teman iya. Sendiri aja. Kita mau foto dulu. Di belum ketemuan. Mungkin teman-teman yang lain malu-malu nih Kak Salsa, mungkin langsung aja deh, enggak apa-apa. Ya udah. Ya. Kayaknya udah pada ngantuk juga ini, udah malam. Udah malam juga. Yuk, langsung aja di foto Kak Fajar. Oke. Yuk. Aduh. Aku hitung ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke. Oke. Jangan lupa isi feedback ya. Kalian yang masih di sini. Linknya ada di kolom chat. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih. Ciyu, Putri, Zasi, Dihani, Fahri, Nadan. Terima kasih. Dadah. Ya, Kak. Ya, Bang. Bisa di...